Presiden dan Legislatif, jurnalis televisi bersama kaum milenial, TNI Polri, dan pemerintahan terkait mendeklarasikan anti-hoax di alun-alun kota Cimahi. Kegiatan tersebut diwarnai aksi teatrikal mematikan handphone dan stempel 5 jari sebagai bentuk memerangi kabar hoax. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Sangkuriang Korda Cimahi KBB bersama kalangan milenial mendeklarasikan melawan hoax di alun-alun kota Cimahi akhir pekan kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Cimahi, Kapolres Cimahi, Komisioner KPU, serta Bawaslu Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Deklarasi ini digelar agar generasi milenial turut menangkal berita bohong atau hoax yang banyak beredar di media sosial, terlebih jelang pemilihan presiden dan legislatif. Sejumlah aksi teatrikal pun dipertunjukkan sebagai penyampaian pesan perlawanan terhadap hoax ke setiap penjuru negeri yang diawali dari kota Cimahi. Dilanjutkan adegan penggiringan tikus di rantai yang menggambarkan hoax harus diberantas seperti hama. Puncaknya, pemeran aksi teatrikal menggiring peserta deklarasi mengangkat ponsel dan dimatikan beberapa saat sebagai bentuk meminimalisasi asupan hoax yang beredar di media sosial. Menurut Ketua IJTI Sangkuriang Edwan Hatnansyah, jurnalis geram dengan kabar hoax. Padahal pihaknya telah bekerja keras menyajikan berita dengan konsep jurnalis untuk mencerdaskan masyarakat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kota Cimahi dan Bandung Barat, kali ini karena kita geram dengan banyaknya berita-berita bohong, hoaks yang beredar di masyarakat, kita menangkal dengan adanya deklarasi IJTI dengan kaum milenial, mahasiswa, serta organisasi kemahasiswaan. Intinya, kita segala bentuk berita bohong, kita berikan pemaparan bahwa itu tidak baik dan sesumber apanya kita harus verifikasi kejelasannya agar tidak ada pembodohan di masyarakat. Sementara itu menurut Kapolres Cimahi AKBP Rusdi Pramana Suryanagara, kegiatan ini tepat sasaran sebab langsung menyentuh kaum milenial. Tidak hanya para pejabat, kaum milenial juga mengapresiasi kegiatan ini. Menjadi sasaran di dunia media, utamanya media sosial, mereka yang cukup aktif ya. Oleh karena itu hari ini dari rekan-rekan ISTI mengundang kaum milenial, kalau saya sangat apresiasi sekali dan tepat sasaran menurut kami kepada kelompok-kelompok milenial ini untuk pendidikannya bagaimana menghadapi dan memerangi menanggulangi berita hoax. Sebaliknya apa yang harus dilakukan yang sampaikan Pak Wali Kota tadi, untuk Cimahi dan Bandung Barat mari kita, dan Indonesia khusus umumnya, mari kita sebarkan benih-benih kebaikan. Bagus ya, di sini kita bareng-bareng ngedeklarasiin hoax buat kaum-kaum milenial biar anti hoax, terus biar kita tuh bisa memfilter gitu mana kabar yang seharusnya untuk disebarkan dan enggak. Keren sih, mantap Cimahi. Cara ini sangat menarik sekali ya untuk bagi para anak muda yang sekarang milenial. Jadi kita dapat membedakan mana berita yang baik dan mana yang hoax, mana yang berita aktual. Jadi gitu. Deklarasi ini merupakan momentum jurnalis memerangi hoax sekaligus mengajak kaum milenial mengkampanyekannya. Aksi ini ditutup pembubuhan 5 jari dengan cat berwarna-warni sebagai simbol penolakan berita bohong. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.